8 pria dan 7 perempuan terpergok tengah berbuat terlarang di ruang VIP karaoke. Pemirsa, 8 pria dan 7 wanita muda digerebek saat berbuat terlarang di salah satu ruang VIP karaoke Asia 99 Jalan Arengka, Kota Pekanbaru, Riau. Pemirsa, saat digerebek, mereka sedang asik berpesta narkoba. Buktinya, setelah menjalani tes urin, semua dinyatakan positif menggunakan narkoba. Semuanya positif menyalahgunakan narkoba berdasarkan tes urin yang dilakukan, kata Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Suhirman, dalam keterangannya di Pekanbaru minggu kemarin. Pemirsa, para pria dan wanita muda secara berpasang-pasangan yang sama-sama sekali tidak mengindahkan arahan pemerintah untuk melaksanakan social distancing itu, saat ditemukan tengah asik berpesta ria merayakan hari ulang tahun salah satu rekannya di pusat hiburan. Tempat hiburan karaoke tersebut ternyata juga masih beroperasi meski dilarang pemerintah untuk dan menutupnya saat pandemi corona seperti saat ini. Pemirsa, seketika suara dentuman musik di ruangan itu mati dan mereka tak berkutik kala polisi langsung menggerebek secara cepat dalam razia yang digelar pada Jumat dini hari 10 April tersebut. Suherman menyebutkan jika pada hari yang sama anggotanya menyasar 16 lokasi pusat hiburan karaoke di Pekanbaru. Di Pekanbaru dicurigai masih buka. Pemirsa, hasilnya 15 lokasi hiburan karaoke berhenti beroperasi sementara. Hanya karaoke Kezia 99 satunya yang beroperasi dan menerima tamu dalam jumlah besar pada satu ruangan yang sama. Demikian pemirsa kreator.